Ya, nanti komen kalau yang di YouTube langsung absen di chat aja ya. Ya sudah, yang di Google Meet bisa ngasih apa videonya? Mau saya absen. Siapa ini?
Bayu Sakti Ramadan ya. Moodnya di unmute dulu, Bayu. Oke. Okay. Absen kalian kan? Yang di Google Meet ada Bayu Sakti Ramadan. Terus, ini kelihatan? Jadi tak aja. Oke. Sakti Ramadan terus Siti Aisyah. Aisyah. Sekarang tanggal 11. 11.01.2021. Pertemuan ke 1 sama Laurencia. Ini kelihatan Bayu yang di Google Meet. Terus yang di YouTube Nur Laili Rufianti. Ahmad Maulana. Afiatul. Sama Asma Taufik. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Bahwa untuk pertemuan kita pertemuan untuk pembelajaran di semester genap adalah untuk jadwal komputer dan jaringan dasar itu hari Senin jam 7 sampai jam 9.30. Dan itu sekolah minta diusahakan bisa ada pembelajaran langsung gitu. Minimal pembelajaran daring. Jadi mau kita pakai Google Meet atau mau saya pakai YouTube, streaming YouTube. Sebenarnya streaming YouTube itu nggak perlu diberikan. Tapi karena saya takut kalian punya masalah kalau yang tidak bisa di Google Meet, si tidak bisa ikut Google Meet, pinginnya ya udah kalian streaming di YouTube aja. Yang penting kalian absen di situ. Karena saya hanya
memberikan materi dan tugas pada saat jam tersebut. Jadi jam 7 sampai jam 9.30. Jadi kalau kalian bertanya di grup atau bertanya di chat pribadi saya di luar jam itu, kemungkinan besar nggak akan saya balas. Karena saya masih harus mengajar di kelas lain. Karena kalau dulu kan sudah pasti saya cuma ngajar di kelas kalian di hari itu. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi saya masih harus ngajar di kelas yang lain, ya streaming YouTube kayak gini. Nah, untuk itu tolong dipersiapkan dan dimanfaatkan pada saat saya mengajar dan pada saat saya masih di jam tersebut. Lalu tugas atau materi, kalau saya memberikan tugas, kerjakan pada saat jam saya. Jangan di luar jam saya, karena kalian akan keteteran sama tugas yang lain dan guru-guru yang lain, karena guru-guru yang lain pun mengusahakan untuk streaming juga. Untuk itu, ada yang ditanyakan? Lihat di YouTube. Kalau di YouTube, boleh ditanyakan di chat. Kalau nggak ada, saya mulai materi ya. Jadi jam 8.29 saya materi. Oke. Kita review materi yang kemarin. Jadi sebelum kita merakit atau apa, kita harus tahu sejarah komputer lah minimal. Jadi sejarah komputer itu tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen. Jadi komputer itu mau mengolah informasi. Jadi tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Dia punya elemen. Jadi komputer itu mempunyai tiga elemen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, jadi yang terdiri dari OS, operating system, dan aplikasi. Jadi Windows, Linux, Macintosh, macOS untuk yang Apple itu sistem operasi. Nah, kalau aplikasinya, jadi setelah kalian install Windows, dia harus diinstal juga aplikasi. Kalau kalian butuhnya, saya butuhnya untuk ngetik, Pak, berarti kita buat Microsoft Office, Microsoft Office Word. Gitu. Saya untuk desain, Pak, oh, atau Photoshop, oh, untuk editing video, Pak, Premiere, ya tergantung. Jadi awalnya itu kita harus mempersiapkan perangkat kerasnya, setelah itu perangkat lunaknya, itu OS-nya dulu, jadi Windows-nya dulu atau Linux-nya dulu atau Macintosh, jadi Windows-nya dulu, baru setelah itu kita install aplikasinya. OBS ini tanda bagi. Bisa ya. Oke, bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah kalian install perangkat lunak, terus sistem operasi dan aplikasi,
Walaupun dia punya PC, kita punya PC dan sudah terinstall, kita butuh pengguna untuk yang menjaga. Ada yang masuk. Oke. Sistem komputer hadir dalam berbagai ukuran dan bentuk tergantung dari kebutuhan. Jadi ini PC, ini juga laptop, ini PC dan printer. Jadi berbagai ukuran. Cara kerja komputer itu dideskripsikan secara sederhana dengan diagram Block. Jadi input device, mouse dan keyboard itu masuk ke I/O port. I/O port ini kayak USB, USB kalian. Terus dari USB itu masuk ke CPU, jadi prosesor, prosesor kecil itu. Terus prosesor ini ngambil ke memori, memori ini masih memori RAM. Jadi memori RAM, nanti CPU ini kalau mau ngambil dari hard disk, berarti dia ngambil dulu dari hard disk, hard disk itu ditaruh ke memori, memori ini dia cuma kontrol dari RAM-nya. Setelah itu, untuk menampilkan atau kalian mau ngeprint, dia balik lagi ke I/O port, pakai USB, pakai anak banyak. Terus ke output device, itu entah itu layar, entah itu printer, dan yang lain. Nah, ini bagian PC. Jadi ada power supply, ini CD-ROM, ini floppy disk, mungkin sekarang nggak pernah dipakai, ini hard disk-nya, mereka masuk ke motherboard-nya. Jadi input device. Input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya mouse. Jadi ada pointer ini yang di ini. Nah, ini inputannya berupa mouse. Entah itu dia I/O portnya itu pakai PS2. Jadi kalau ada yang lingkaran ini maksudnya mouse PS2 karena dia I/O-nya input outputnya dia pakai PS2. Terus pakai USB. Nah, ini yang biasanya digunakan. Digunakan di berbagai tempat. Terus mouse Bluetooth, jadi dia wireless tapi I/O-nya pakai jaringan Bluetooth. Keyboard, keyboard berfungsi untuk memasukkan perintah secara langsung ke dalam komputer yang berupa karakter, baik angka, huruf maupun kode ASCII. Jadi sama kayak mouse, dia pakai I/O-nya ada tiga, jadi PS2, USB dan Bluetooth. Jadi dia dibagi berdasarkan inputnya ke komputer itu pakai apa, kabel untuk ke komputer itu pakai apa. Ini trackball berfungsi untuk yang sama dengan mouse. Yang membedakan adalah pada trackball adalah bentuknya yang menyerupai bola, sehingga pemilihan pointer menjadi lebih selektif. Biasanya dipakai untuk desain atau apa, jadi atau mungkin arsitek yang ingin presisi sekali, jadi 1 senti aja sudah ber sudah apa ya sudah berpengaruh gitu. Jadi trackball ini mau dia diagonal mau ini itu geser sedikit gini, nah, atau mau kalian yang 3D, jadi yang 3 dimensi mau menggeser-geser itu pakai trackball. Nah, scanner ini ada scanner berfungsi untuk memasukkan data gambar ke dalam komputer yang memiliki prinsip kerja yang sama dengan mesin fotokopi. Jadi, mau fotokopi langsung langsung keluar hasil kopiannya kan. Kalau di scanner ini merubahnya menjadi digital atau memfotonya. Gamepad dan joystick ini kalian pasti pernah cobanya. Jadi memfungsi memandangkan pemain game untuk melakukan manuver-manuver yang sulit dilakukan untuk
oleh penggunaan keyboard dan mouse. Jadi kadang ada game yang memang dikhususkan untuk memakai joystick atau gamepad, atau dia mempunyai gamepad sendiri, seperti mungkin game yang driver atau pembalap balapan atau apa yang racing, genre-genre racing. Nah, dia punya gamepad sendiri yang pakai setir seumpama. Nah, dia pakai sendiri. Webcam yaitu untuk memudahkan kita dalam mengolah pesan cepat seperti chat melalui video dan bertatap muka melalui video secara langsung, dan sebagai alat untuk mentransfer sebuah media secara langsung. Jadi dia punya kamera sama mikrofon di webcam. Kadang memang kalau di laptop dia sudah built-in HD webcam. Kalau di komputer kan kita harus harus beli terpisah kalau kita butuh untuk webcam. Nah, setelah input device kita ke output device. Jadi in itu masuk, out itu keluar. Jadi output device adalah peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Jadi hasil dari kita input tadi, seumpama saya inputkan A gitu, di layar keluar A gitu. Itu sebenarnya pada saat kita nekan di keyboard A, dia masuk ke USB, terus diolah oleh CPU untuk menyuruh VGA, VGA apa itu ditampilkan ke layar. Ini monitor. Jadi monitor ini adalah sebuah output karena kalian ditampilkan di layar. Jadi berfungsi untuk melihat hasil pengolahan data pada layar baik berupa karakter, gambar maupun warna. Jadi karakter ini ya ABCD yang kalian tulis di keyboard. Terus pointer ini. Jadi ini inputan di kalian pada saat di mouse, dia ditampilkan di monitor. Nah, yang mengelola itu CPU sama VGA-nya. Terdapat tiga jenis monitor yaitu CRT, cathode ray tube, LCD liquid crystal display sama LED light emitting diode. Jadi ini CRT. Jadi kalau yang besar ini namanya monitor CRT, itu monitor LCD dan LED. Ini hampir sama, jadi tetap ditanyakan ini LCD atau LED. Biasanya LCD ini wattnya lebih besar daripada LED. Jadi LED ini memang lebih mahal, cuma dia penggunaan dayanya lebih sedikit daripada LCD. Terus proyektor kalau. Jadi proyektor ini hampir sama kayak kayak monitor. Jadi merupakan perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Bedanya dia pakai pakai sumber cahaya atau dia pakai cahaya yang dipantulkan. Kalau proyek kalau monitor kan dia punya layarnya sendiri. Jadi nggak perlu pantulan atau kita harus nyari dinding atau layar. Terus speaker yaitu perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Karena pasti tahu lah. Jadi kadang ada speaker yang ada mixernya. Jadi ada mixernya ini di sini, ini speakernya sebenarnya dua. Jadi kalian bisa ngatur bassnya, ngatur file treble-nya. Nah, kalau ini speaker USB, jadi dia pakai pakai dayanya pakai USB. Kalau ini biasanya dayanya pakai langsung ke listrik. I/O port adalah input output port yang bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima atau mengirim data keluaran sistem. Jadi dia port yaitu kayak apa ya? Kayak jalan untuk dari inputan atau outputan kita ke CPU atau ke komputer. Nah, di sini biasanya kalau kalian lihat di belakangnya apa ya, belakangnya PC itu ada kayak gini. Jadi PS2, nah,
PS2 ini. Kalau sebelah kiri biasanya ada PS2 keyboard, sebelah kanannya PS2 mouse. Jadi ini nggak bisa kalau kalian semua mau, oh saya punya PS2 mouse, saya masukkan ke sini. Ini nggak bisa. Jadi dia tidak bisa terbaca atau kalian nggak bisa digunakan. Jadi pastikan dulu mana PS2 mouse, PS2 keyboard. Biasanya di sebelahnya ada gambarnya, kalau gambar mouse berarti ini PS2 untuk mouse. Terus kalau gambar kotak ada titik-titiknya kayak keyboard itu berarti PS2 keyboard. Jadi pastikan dulu. Kadang ya dibalik, kadang jadi dilihat dulu. Dan gak enaknya pakai PS2 ini, kalian kalau baru nacapkan atau baru pakai itu kalian harus tidak bisa dalam keadaan dia nyala. Kalau USB kan dia langsung ngecek, oh ini mouse, ini keyboard. Jadi kalau PS2 ini kita harus merestart dulu atau dalam keadaan mati dulu. Jadi dia harus tahu pada saat baru dinyalakan. Terus ini dua USB port, ini pasti kalian tahu. Jadi digunakan untuk semua, bukan hanya keyboard dan mouse. Kadang kalian pakai joystick juga pakai USB, kadang kalian pakai printer juga pakai USB. Ini USB ini karena mudah dan universal serial bus. Jadi bisa digunakan untuk semuanya. Serial port digunakan untuk input, mouse tipe lama dan modem eksternal. Jadi serial port ini untuk yang tipe-tipe lama. Jadi serial port setelah itu dikembangkan jadi PS2, PS2 langsung ke USB. Terus LPT paralel digunakan untuk printer. Ini biasanya untuk printer yang kalau kalian biasanya ke kantor pos atau apa yang bunyinya apa ya? Kayak dot matrix. Kalau di apa ya? Kayak di nota di kasir atau apa dia pakai parallel port. Jadi bunyinya itu agak keras, krek krek krek, itu dia pakai parallel port. Terus VGA port ini untuk ke monitor, tapi sekarang pakainya HDMI. Jadi VGA port ini dia masih berupa apa ya? Masih bukan digital. Bukan high definition. Jadi kurang apa ya, kurang jernih kalau pakai VGA, dia maksimal nggak sampai full HD pokoknya. Terus LAN ini untuk jaringan, ini untuk audio, line in, line output dan mikrofon. Biasanya line out sama mikrofon biasanya kita harus lihat dulu, ini biasanya dibalik-balik. Jadi LPT kabel yang menghubungkan ke parallel port pada PC digunakan untuk printer. Nah, ini printer tipe lama yang saya bilang bisa itu. Tapi masih masih digunakan untuk nota biasanya di pos atau di tempat lain. Terus COM kabel, jadi kabel yang menghubungkan ke serial port pada PC digunakan untuk modem dan mouse. USB kabel ini nggak usah saya bilang ya, kalian sudah harus biasa sama USB. Cuma USB sekarang yang di kalian banyak ini USB-nya tipe A. Kalau tipe USB tipe B itu banyak. Kalau yang di HP biasanya yang tipe lama itu micro USB tipe B. Terus sama kalau tipe C sekarang yang terbaru itu micro USB tipe C. USB type C. PS2 cable, jadi ini PS2. Kabelnya menghubungkan PS2 port pada PC yang digunakan untuk mouse yang hijau dan ungu yang untuk keyboard. VGA kabel, jadi kabel yang menghubungkan VGA port digunakan untuk monitor dan proyektor. Oke, lanjut DVI kabel. Jadi kabelnya menggunakan DVI port pada PC digunakan untuk monitor dan proyektor dengan kecepatan lebih baik dari kabel VGA. Jadi ini perkembangan dari VGA. Terus HDMI ya. Ini yang sudah mulai banyak yang digunakan. Jadi PC-PC yang baru itu pakai HDMI, bahkan PS, PlayStation, Nintendo, konsol-konsolnya itu dia pakai HDMI. Dan HDMI-nya ini HDMI
masih dibagi lagi, ada HDMI yang lama jadi dia maksimal cuma sampai full HD, ada HDMI 2.0 2.0 yang dia sampai bisa 8K, jadi 8 kali full HD tingkat tingkat apa ya resolusinya. Monitor dan televisi digital. Jadi TV kalian juga kalau ada HDMI-nya berarti dia lebih. Terus audio kabel, ya ini jack 3,5 mm. Jadi kabel yang menghubungkan audio port pada PC digunakan untuk speaker dan headphone. Ini juga bisa dibagi, ada yang dia bisa built-in mic. Jadi dia ada mic-nya, ada yang tidak, itu dilihat dari kabelnya. Terus LAN. Ini nanti kalau kalau apa ya? Kalau bisa ini LAN kabel ini akan saya bahas lebih lanjut di jaringan. Sekarang kan masih komputer. Jadi saya menjelaskan tentang komputer. Di buku kalian kan ada komputer dan jaringan dasar. Jadi saya menjelaskan tentang komputer dan jaringan dasar itu kita pakai LAN ini sama kita mengecek apakah antara komputer satu dan yang lain bisa berkomunikasi lewat LAN kabel ini. Jadi bagaimana cara memasangnya, bagaimana cara mengurutkan kabel-kabelnya ini, itu kita akan pelajari besok. Setelah itu CPU, Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer. Umumnya disebut prosesor. Oke, Central Processing Unit merupakan otak sistem komputer yang digunakan untuk apa ya? Mengoperasikan teman-teman. Jadi keseluruhan proses dari komputer itu dia mikirnya di sini. Sebenarnya CPU ini cuma terdiri dari dua, arithmetical logical unit sama ALU sebagai pengolah data sama control unit yang digunakan untuk mengontrol kerja komputer. Jadi sebenarnya prosesor itu hanya mengolah angka. Jadi makanya di sini cuma arithmetical logical unit. Jadi dia cuma bisa menambah, mengurangi, mengalih, dan pangkat mungkin. Dan sama pangkat. Nah, cuma control unit ini biasanya dia untuk bagian kontrol dari RAM, dari memori, diambil dulu, siapa yang mau dikerjakan dulu, harus ditampilkan apa, ini control unitnya. Motherboard atau maupun motherboard pada umumnya disebut mainboard juga. Jadi ada yang menyebutkan mainboard, ada yang ngomong motherboard. Yaitu adalah komponen terbesar yang terdapat dalam sebuah process device. Jadi inti dari komputer itu di motherboard itu. Fungsi motherboard secara keseluruhan adalah tempat utama. Jadi dia itu kayak jalurnya. Kalau di kota itu pusatnya mungkin di balai kota atau di kantor kepala kotanya. Kalau kayak bupati atau mungkin kita presidennya itu di istana negaranya. Cuma mobilnya ini ya tempatnya itu harus kita kasih jalan. Sama mah dari presiden itu mau jalan ke kantor mana. Ah, kita siapkan jalannya. Jadi mobil itu seperti itu, seperti jalannya atau jalurnya dan tempat-tempatnya. Jadi tempatnya prosesor, memori, VGA card dan yang lain-lain itu di motherboard. Jadi beberapa vendor yang membuat motherboard ini ASUS, ASRock, Zotac, Intel, Gigabyte. Nah, ini contoh dari motherboard. Jadi ini itu tempatnya. Jadi ini ada jalur, 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 jalur. Nah, ini kan seperti sebuah kota. Oh ya, ini
soketnya. Jadi soketnya, kalau kalian beli motherboard, pastikan dulu kalian mau motherboard untuk AMD atau Intel. Untuk yang sekarang masih dua vendor itu sih. Jadi vendornya Intel sama AMD untuk prosesor. Dan motherboardnya beda karena soketnya beda. Terus ada 12 volt ATX power. Ini untuk ke apa ya? Ke power supply sama ini ATX power connector. Ini FDD header. Floppy disk. Kalau kalian masih masih di zaman dulu ya pakai floppy. Kalau ini hard disk. Terus PCI. Nah, ini PCI-nya. Ini CD in, ini serial ATA. Jadi hard disk itu bisa pakai HDD header ini. Ini pakai yang tipe lama. Kalau sekarang pakai SATA, serial ATA headers. USB headers. USB headers ini biasanya kalau ditaruh di, kalau casing-casing yang ada USB-nya di depan itu ditancapkannya ke sini. Terus CD in header, kalau casingnya sudah ada kaset, tempat kaset ini pakai ini. Ini back panel konektor kayak yang saya tadi perlihatkan di I/O port. Oke, komponen motherboard, soket prosesor penuh untuk menancapkan prosesor ke motherboard. Jadi ada PGA 370, 478, LGA 775 sama LGA 1150. Mungkin ada yang lebih terbaru karena ini kayaknya generasi yang lama. Karena Intel sekarang sekarang itu sudah ke generasi ke-11. Jadi kalau kalian pakai pakai apa? Pakai yang lama-lama pastikan dulu soketnya benar. Terus ada heatsink fan dan cooler fan merupakan alat untuk mendingin. Kalau kalian mau yang ada lampu-lampunya, ya ini yang diganti. CMOS ini merupakan baterai yang digunakan di setiap motherboard berfungsi untuk memberikan daya pada saat komputer dalam keadaan mati. Jadi CMOS ini berfungsi untuk RAM yang berukuran kecil 64 KB yang digunakan untuk settingan BIOS. Settingan BIOS ini termasuk jam. Jadi kalau jam di komputer kalian atau di laptop kalian itu pada saat kalian matikan kalian nyalakan lagi kembali ke 00.00, atau loh saya sudah nyeting jam kok pada saat saya matikan saya nyalakan lagi kok nggak apa kok nggak lanjut jamnya, itu berarti baterai CMOS-nya mati. Ini kayak baterai jam memang. Jadi kalian tinggal ambil kalian ganti kalau memang baterainya sudah habis. Jadi nggak usah bingung loh kok jam saya balik lagi, jam saya kok kereset. Ya karena baterai CMOS-nya mati atau sudah habis dayanya. Terus chipset not bright dan short bright bridge, oh short bridge not bridge not not bridge berfungsi untuk menjembatani arus data di main memori prosesor front set. AGB juga mengatur kerja power management. Jadi ini not, jadi dia dekat dekat di prosesor sama RAM. Kalau yang selatan, short ini kan selatan, berfungsi untuk mengatur kerja peripheral-peripheral semacam IDE, controller, PCI bus, ROM, BIOS. Jadi ini PCI, ini IO, ini yang mengatur. BIOS berfungsi untuk mengenali basic input output system. Itu berfungsi untuk mengenali, memberi informasi dan mengkonfigurasi hardware yang terintegrasi dalam motherboard, dan kedudukan BIOS terletak di antara hardware dan sistem operasi. Jadi yang membuat BIOS ini biasanya Poynix, OWAT, sama AMI, American Megatrend Incorporation. Jadi kalau kalian ada tulisannya Poynix sama OWAT sama AMI itu berarti dia yang buat. Ini biasanya yang BIOS. Kalau kalian baterai CMOS-nya mati, maka settingan di BIOS ini juga hilang. Dan kayak kalian beli baru settingannya, ke reset.
Ini slot memori berfungsi untuk sebagai tempat memasang memory card atau RAM. Ini RAM-nya. RAM merupakan memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Nah, RAM ini ada DDR2. Ini masih tipe lama. Ini DDR1. Jadi awalnya itu DDR1, DDR2, DDR3 sama SDRAM. Nah, kalau sekarang sampai DDR4 sih. Ini perbedaannya biasanya di sini. Jadi ada cuilan ini atau kayak apa ya? Kayak bolongan ini. Nah, di kalau DDR2 dia agak ke kanan, kalau DDR3 agak ke kiri. DDR4 itu apa ya? Lupa. Nah, kalau SDRAM ada dua. Nah, kalau di laptop namanya itu SODIMM, SODIMM. Nah, kalau jadi jangan salah, kalau kalian beli RAM untuk laptop, bilangnya itu SODIMM. Atau kalian mau bilang RAM laptop gitu, dia biasanya sudah tahu kalau mau beli. Jadi mau upgrade RAM atau RAM saya masih 2 GB, Pak, mau saya tambahkan 4 GB. Dilihat dulu motherboardnya itu support sampai segitu atau enggak, karena motherboard yang lama belum tentu support. Jadi expansion slot ini jenis-jenis slot untuk ekspansi. Jadi kalau di komputernya VGA-nya kurang atau sound card-nya kurang, oh saya mau nambah USB, mau nambah modem, itu bisa. Jadi dia pakai dulu ISA, PCI, AGP, AMR atau PCIe. Nah, biasanya kalau yang VGA high end itu dia pakainya PCIe, PCI Express, karena dia sampai 128 bit ke layarnya. Jadi AMR, audio modem laser. Jadi ini untuk sound card sama modem. ISA, industri standar arsitektur, ini untuk sound card bisa, NIC bisa, modem bisa. Jadi untuk modem dan peralatan yang berkecepatan rendah. Jadi berkecepatan rendah ini maksudnya ngasih ke prosesor itu berapa bit. PCI ini yang standar. Jadi warna putih-putih ini namanya PCI. Jadi sound card, NIC, USB atau apalagi LAN card itu di sini. Kalau di laptop kali di komputer kalian mau nambah yang bisa WiFi gitu, ya bisa ditaruh di sini juga. AGP. VGA card, jadi slot AGP ini juga bisa digunakan untuk VGA. Sama PCI Express, ini hampir sama kayak tadi, cuma ini VGA cardnya yang X16. Jadi untuk grafiknya menggunakan X16 PCI Express slot. Jadi slot ekstensi yang terbaru yang disiapkan untuk menggantikan slot PCI dan AGP karena perkembangan zaman yang semakin cepat, sehingga butuh slot yang lebih cepat dari lebih apa ya lebih baik lebih bagus untuk ke prosesornya. Jadi dia pakainya PCI Express. Terus expansion card contohnya ya kayak ini VGA card. Jadi perangkat keras komputer yang berbentuk kartu yang termasuk golongan peripheral komputer yang berbentuk papan sirkuit cetak yang akan terhubung dengan motherboard komputer melalui slot ekspansi. Nah, ini contohnya, ini VGA card. Jadi ini yang ditancapkan ke PCI slotnya ini. Jadi kalau slotnya ini apa, dicek dulu dia apa. Jadi kalau slotnya PCI jangan jangan ditaruh ke AGP karena itu beda. Ini sound card, ini kan beda kan? Ini untuk apa? Ini untuk AGP atau yang mana? Ini sound card. Jadi kalau motherboardnya belum ada sound, kita bisa nambah ini. NIC, Network Interface Card, berfungsi sebagai LAN card atau NIC. Jadi ini ada LAN. Nah, kalau ini pakai yang kayak di anten, kalau kalian biasanya PC ada pakai masih pakai anten yang serial, nah ini sama. Dia juga bisa berkomunikasi pakai itu. Cuma ini yang berupa digital, ini yang masih berupa apa ya kayak frekuensi itu. Terus modem card merupakan alat yang digunakan untuk menghubungi komputer dengan lancar.
dengan melalui kabel, biasanya kabel telepon. Jadi kayak IndiHome, kayak Telkom yang zaman dulu sebelum pakai fiber, dia pakainya lewatnya kabel telepon dan harus ada modem. Ya kayak gini modem. Kalau di PC, tinggal ditancapkan ke kabel kabel teleponnya. Power supply. Jadi power supply ini adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pencatu daya atau memberi sumber tegangan dan arus pada PC. Jadi konektor power supply ini ada 20 atau 24 pin ATX motherboard konektor yang saya bilang tadi. Konektor yang berjumlah 20 sampai 24 pin ini digunakan untuk memberi daya langsung ke motherboard. Biasanya untuk motherboard versi lama menggunakan konektor yang berjumlah 20 pin. Sedangkan untuk motherboard yang terbaru sudah mulai menggunakan konektor berjumlah 24 pin. Jadi kalau motherboard yang lama itu pakainya cuma yang ini. Kalau yang baru ini tinggal ditambahkan ke sini. Biasanya ini bisa dilepas supaya mengakomodir motherboard yang lama. Terus 4 pin ATX konektor. Konektor ini digunakan sebagai pemberi tegangan untuk prosesor. Jadi prosesor itu butuh tegangan sendiri. Konektor ini sudah dimulai dipakai sejak prosesor kelas Pentium 4 hingga yang terbaru saat ini. Jadi pada Pentium 4 ke bawah konektor ini tidak perlu digunakan lagi. Jadi kalau yang lama cuma pakai ini, kalau yang baru itu kita tambahkan yang ini. 4 pin ATX konektor yang di motherboard tadi kan sudah saya kasih mana tempatnya. Terus molex konektor. Konektor ini digunakan untuk memberi tegangan pada berbagai hardware. Ini biasanya di hard disk yang 3,5 inch, CD atau DVD ROM, sama kipas. Kipas heatsink tadi itu biasanya kalau kalau kalian tambahi lampu-lampu atau apa ya di ini, dia pakainya molex konektor. Terus SATA power konektor ini digunakan untuk hard disk sama CD ROM yang pakai SATA. Kalau yang tadi itu pakai masih pakai IDE. Kalau yang pakai ini molex. Terus burp konektor. Konektor ini digunakan untuk floppy drive ataupun external audio card. Karena penggunaan floppy drive sekarang sangat jarang, maka konektor ini jarang digunakan. Ini masih yang zaman dulu. Terus 6 pin PCIe konektor. Jadi kalau VGA card kalian itu dayanya kurang hanya dari PCI Express, PCIe slotnya, maka dia butuh daya lagi langsung dari power supply-nya dengan 6 pin PCIe konektor. Biasanya di VGA-nya itu sudah disediakan slotnya di mana untuk 6 pin ini. Terus port ATX atau AT berfungsi untuk tempat pemasangan ATX yang tadi. Ini yang berapa ini? 24 pin tadi. Front panel, nah ini yang agak susah atau agak yang berbeda-beda di setiap apa ya, di setiap motherboard itu. Jadi biasanya kalau di PC itu pada saat kalian nyalakan ada lampu gitu, lampu bahwa ini menyala. Terus biasanya ada yang kedap-kedip bahwa harddisk itu sedang jalan. Nah, itu kita konektornya di sini. Jadi di front panel port ini kabelnya. Jadi power LED reset switch. Jadi kalau kalian nekan reset berarti dia nge-restart. Terus power switch. Jadi kalian nekan tombol power, terus sama HDD LED. Jadi ini reset, ini plus, ini minus, HDD ini minus, ini plus. Reset switch, ini hard disk. Jadi kalau bagaimana komputer itu bisa apa ya, pada sekali tekan itu bisa ada lampunya itu bisa menyala, itu ini yang mengatur front panel port. Dan ini biasanya sudah include di casing. Nah, jadi di casing kalian tinggal cari ini, dimasukkan di sini. Jadi reset switch, reset ini di sini, power itu di sini, power LED ini, power LED. Jadi ini power switch, ini untuk tombol, LED ini untuk lampunya. Nah, terus lanjut ke storage device, saya kurang berapa menit ya? Masih 23 menit. Jadi storage device pada sistem komputer adalah kata lain dari secondary storage. Fungsinya untuk menyimpan data dalam sebuah komputer. Jadi ini floppy disk. Jadi zaman dulu pada saat saya masih pertama
megang komputer, itu floppy disk ini masih masih banyak yang gunakan. Cuma cuma daya datanya itu yang tersimpannya cuma kecil. Jadi dia cuma 1,44 MB. Jadi semakin lama dan tidak semua komputer punya floppy disk. Dan harganya lebih mahal. Makanya diciptakan hard disk. Bukan flash disk sama hard disk. Jadi hard disk itu dibesarkan sama flash disk itu untuk yang penyimpanannya. Karena dia pakai USB. Nah, ini floppy disk port. Jadi portnya pakai ini. Kadang juga dibilang ETA portnya. Ini hard disk. Kalau hard disk yang lama dia pakai ATA. Jadi pakai yang kayak gini. Jadi hard disk ini berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer secara permanen. Hard disk menyimpan berbagai informasi seperti informasi mengenai hardware, sistem operasi. Jadi kalau kalian install OS, Windows atau apa, dia tersimpannya di hard disk. Pada saat kalian nyalakan, sebenarnya CPU itu ngopi dari hard disk ditaruh ke RAM. Jadi yang hard disk itu hanya menjalankan yang dari RAM. Nah, kalau RAM pada saat dimatikan, datanya akan hilang. Kalau di hard disk ini, dia nggak hilang. Makanya dia media penyimpanan data komputer secara permanen ini maksudnya pada saat dia mati, data itu tetap ada. Bukan permanen tidak bisa dihapus, tapi permanen pada saat komputer itu tidak ada daya, dia tetap bisa membaca atau bisa dibaca. Oke. Terdapat dua jenis hard disk yaitu SATA dan PATA atau ATA. Jadi ini. Nah, dia dayanya pakai yang apa tadi? Nah, kalau yang ini dayanya pakai yang SATA portnya. Bedanya cuma di sini sama ini. Terus CD-ROM. Nah, ini yang kalau berupa kaset, berfungsi untuk membaca data CD compact disk dan melakukan burning data ke CD. Artinya dengan menggunakan CD-ROM ini dapat menyimpan data ke dalam piringan CD atau menampilkan data dari CD. Nah, jadi CD, kalau CD compact disk itu maksimalnya cuma 700 MB. Kalau DVD, ini ada DVD digital versatile disk. Berfungsi untuk membaca data DVD dan melakukan burning data DVD. Jadi hampir sama kayak CD, bedanya adalah maksimal dari DVD itu adalah 4,7 giga. Jadi menjawab kapasitas yang kurang dari CD. Jadi mulai dari flash bukan di floppy disk itu yang cuma 1,4 MB, akhirnya di CD-R ini 700 MB, akhirnya ke DVD. Ini DVD drive-nya, contoh DVD. Jadi dia tetap pakai IDE sama kalau yang DVD drive, tapi ada yang sudah pakai SATA sekarang. Jadi tergantung kalian belinya yang pakai port apa, port IDE atau port SATA. Nah, ini SATA port, berfungsi untuk tempat pemasangan hard disk, CD-ROM, DVD-ROM yang berjenis SATA. Ini yang digunakan. Sekarang SATA sampai versi berapa ya? Pokoknya SATA juga punya banyak versi. Jadi semakin tinggi dia kecepatannya semakin besar, cepat ke prosesor. Ini kabel SATA-nya, ini SATA port-nya. Oke. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Saya ambil dulu. Oke, di Google Classroom ada yang ditanyakan. Di Google Classroom, di Google Meet ada yang ditanyakan? Atau di YouTube ini? Silakan kalau ada yang mau tanya.
Gak ada ya, nanya. Gak ada, Pak. Sudah pinter semua ya. Kalau nggak ada, ya apa ya? Kalian kan sudah dibagi kelompok ya dulu ya? Iya, tapi itu, Pak, ditunda. Iya, ditunda. Saya coba tanyakan supaya untuk minggu depan dua kelompok lah, satunya ngerakit, satunya instalasi OS. Dua kelompok aja. Nanti gantian. Kayaknya lu lupa dah, Pak. Apa ya kelompoknya? Kelompoknya ya buat kelompok lagi aja kalau lupa supaya nggak bingung. Apa rahasia? Gak kedengeran saya soalnya. Tuh, saya mau mengabsen lagi itu yang di YouTube. Oke, yang di YouTube ini. Muhammad Aditya. Oke. Terus Nuri Kasinta Imama. Ini. Aditya nulis lagi. Muhammad Maulana Alvin. Muhammad Diega S. Ini Tika Siaputra. Devi Dwianti. Dina Erika. Anggun Surya Ningsi. Sylvia. Sylvia, terus Muhammad Zaini, Mutiara Kasih, Naila Dia, Rian Effendi, Rian Effendi sudah. Berarti yang hadir berapa ini? Hadir 19. Ya, gak ada yang absen lagi. Kalau itu karena kelompok kalian sudah lupa, balik lagi ke kalian buat kelompok ya. Berapa ya? Jumlah kalian tadi berapa? 36. 36. Saya punya catatan apa ada anggota kelompoknya? Oh, sudah ada. Dan sudah tak kirim di grup, Pak. Oke. Enggak. Nah, enak buat kelompok baru, Pak. Share lagi aja lah. Dilihat lagi. Sama anukan Facebook. Nah, nggak ada yang ditanyakan lagi atau apa? Ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau gitu saya kasih tugas ya. Tugasnya saya taruh di Google Classroom. Jadi tugasnya adalah kalian cari di sekitar kalian benda yang mirip seperti komputer. Jadi saya buat tugas. Jadi cari benda atau alat atau apa terserah kalian. Ini bukan komputer, tapi ini
kayak komputer, jadi dia bisa salah satunya aja, nggak usah input sama output, jadi dia bisa nginput. Tahu maksudnya? Jadi dia input, dia punya prosesor sebenarnya. Dan dia kayak apa ya, punya serial, kayak motherboard itu kan, dia punya jalur atau apa gitu. Ya kayak gitu. Jadi cari benda. Terus kalian foto. Kan foto kalian kirim ke Google Classroom. Batasnya ya hari ini kan 9.30. Kalau 9.30 belum selesai ya Senin lagi aja baru kalian ngirim. Cari benda yang apa ya? Cara kerjanya mirip komputer. Terus foto benda tersebut dan jelaskan kenapa kenapa dan di mana kemiripannya seperti kemiripannya dengan komputer. Jadi kalian foto, kalian jelaskan. Batas waktunya hari Senin besok ya, tanggal 18. 09.30. Ini ada yang ditanyakan? Di Google Meet, kalau ada yang tanya. Anaknya itu kayak presis itu nama. Enggak, flash disk itu cuman saya kasih contoh lah satu remote TV ya punya punya Pak ya, contohnya kan remote TV ya, remote TV kan kalian nginputkan kan, inputnya nekan nekan tombol itu kan di remote ya, terus TV-nya bisa mati. Nah, terus satu lagi lah, TV. TV itu kan juga seperti komputer sebenarnya. Dia bisa nampilkan, outputkan. Kalian bisa nginputkan pakai tombol-tombol di TV itu. Nah, kalian bisa nginput, kalian output. Sebenarnya TV itu juga punya prosesor. Yang lain. Minimal 3. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Jadi nggak usah bingung kalian, oh, apa ya ini? Carilah peralatan elektronik di dekat kalian. Itu kalau ada yang ditekan-tekan atau dia bisa nampilkan ada inputan atau dia bisa menampilkan. Nah, itu pasti kayak komputer. Jelaskan aja kenapa kok ini itu ya, karena kita nginputkan pakai ini atau dia menampilkan apa, menampilkan angka atau dia menampilkan gambar atau dia ngeprint, dia bisa nyetak atau apa. Itu pasti ada isinya. Ya. Ada yang tanya lagi? Atau bingung, mumpung belum selesai saya tinggal 8 menit. Atau yang di YouTube, yang di streaming, silakan di live chat kalau mau tanya. Saya balas. Kalau grupnya itu di Islam, di apa dah bingung. Komentar jelas tuh. Apa? Grupnya di list lagi dah. Grupnya di itu aja lah. Nanti siapa itu? Siapa yang tadi bilang? Laurencia ya. Ah, nanti Laurencia yang nanti Laurencia yang ngirim dulu. Nanti ditanyakan mau lanjut atau enggak. Takutnya kalau di sini kan cuma berapa orang. Kalau di grup kan banyak. Tapi enaknya grup baru. Ya nanti ngomong di
ngomong di grup lah, di grup WA ya, serah. Pokoknya kalian ngomong aja, nanti saya akomodir maksudnya. Pokoknya dikirim dulu supaya yang nanti sebelumnya sebelumnya itu mau komentar atau apa ya silakan. Takutnya kalau saya ngomong di sini ada yang nggak tahu atau apa. Ya, saya tugaskan. Silakan dikerjakan. Oke. Udah? 6 orang. Ini 6 ada yang baru. Kak Mama Zeni, Randy Septianto. Randy. Oh ya, Randy. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Ada ya. Muhammad Aditya. Google Meet. Oke. Jadi kemungkinan besar selanjutnya kita akan belajar seperti ini. Jadi dibiasakan kalian bangunnya ya, terutama atau yang nggak bisa atau apa. Kalau kalian kesusahan atau apa langsung ngomong di grup atau langsung ngomong ke saya supaya saya tahu kendala kalian apa. Udah, tidak ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya kirim PPT tadi, PowerPoint tadi berupa PDF ke grup supaya kalian baca. Untuk minggu depan kalau bisa kita ngerakit, ya kita rakit. Kalau nggak bisa, maka saya lanjutkan ke pembahasan tentang jaringan. Jadi saya akan membahas tentang jaringan. Dan tolong disiapkan buku ya, buku yang kalian pinjam dari perpus, karena selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya ajarkan atau yang saya berikan ke kalian mempunyai manfaat. Dan semoga kita semua diberi kesehatan di masa seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, dan selamat melanjutkan aktivitas.